Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang kami puji dan kami muliakan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang satu hari ini. Bapa di sorga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami dan ajari kami untuk mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu dari 1 Timotius 4 ayat 1 hingga ayat 6 dan ayat pembimbing renungan ayat 4 dan 5 begini firman Tuhan. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Demikian firman Tuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah baik. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya. Semua yang diciptakan Allah adalah baik. Allah berfirman dan melihat bahwa semuanya baik dan sungguh amat baik. Namun ketika dunia ini dipengaruhi oleh godaan dan tipu daya si iblis, maka manusia cenderung tidak mampu bertahan dalam iman serta kebenaran yang ia terima sejak pada mulanya. Manusia mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang salah, ajaran yang menyesatkan hingga saat ini. Termasuk dalam renungan ini, di mana ajaran sesat yang terjadi di dalam jemaat awal yang dirintis oleh Paulus. Jemaat di Efesus sendiri sedang menghadapi para penyesat yang melarang orang untuk kawin atau menikah dan melarang makan makanan yang diciptakan oleh Allah. Ajaran sesat ini dipengaruhi oleh kondisi kota Efesus yang mayoritas penduduknya adalah penyembah Dewi Artemis atau Diana, dan setengah dari penduduknya adalah tukang sihir atau percaya kepada tahayul dongeng-dongeng belaka. Mereka mengajarkan bahwa tubuh atau daging ini adalah jahat, sedangkan jiwa adalah baik. Maka jiwa yang baik harus dipisahkan, harus melepaskan diri dari tubuh. Caranya adalah dengan tidak makan daging dan tidak kawin atau hidup selibat atau melajang. Itu adalah lebih baik dan sebagainya, supaya mencapai kesempurnaan. Kondisi inilah yang menjadi tekanan besar bagi jemaat maupun bagi Timoteus sendiri sebagai pemimpin jemaat di Efesus. Maka Paulus memberikan nasihat kepada Timoteus untuk menghadapi pengajar-pengajar yang menyesatkan itu. Dalam renungan ini mengatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dan terutama supaya Timotius selalu berjaga-jaga dengan mengawasi dirinya dan ajarannya agar tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semua itu menolong Timotius untuk tetap teguh dan dapat menolong jemaat untuk melihat kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu juga. Sahabat Renungan Malam Shalom yang dikasihi Tuhan, dunia yang semakin jahat terkadang mempengaruhi dan menyeret kita mengikuti jalannya, jalan yang salah, ajaran yang sesat. Bagaimana kita mampu bertahan dalam kondisi seperti ini? Karena itu marilah kita mempunyai relasi pribadi yang erat dengan Tuhan dan bersedia memahami lebih dalam tentang kebenaran firman-Nya. Firman-Nya akan memampukan kita membedakan apa yang baik dan apa yang jahat, sehingga kita tidak akan terseret dan tidak akan mudah digoyahkan, bahkan tidak mudah disesatkan. Kita mengakui bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita adalah pemberian Allah. Segala pemberian Allah adalah baik. Semuanya yang kita terima daripada Allah seharusnya dapat kita syukuri dengan mengucapkan syukur di dalam doa-doa kita kepadanya. Syukurilah dalam keadaan apapun dan apapun yang kita miliki sekarang ini, semuanya baik dan itu adalah pemberian Allah. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, segala sesuatu Engkau berikan bagi kami dan segala sesuatu pemberian Tuhan adalah baik. Ingatkan kami untuk bersyukur Tuhan atas semua yang Engkau berikan bagi kami. Terlebih Tuhan di tengah dunia ini, ajari mampukan kami untuk melawan setiap ajaran-ajaran yang menyesatkan kami, supaya kami tidak terpengaruh dengan ajaran yang sesat, tetapi kami boleh bertahan kepada ajaran yang benar seturut dengan firman-Mu. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat di tempat tidur kami. Jagai kami sepanjang malam ini dan bangunkan kami di esok pagi untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.